saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Timbal Menteri tentang cadangan sempadan, membuka semula sempadan antarabangsa. Adakah ini akan memastikan bahawa ia tidak akan menambah masa untuk pemrosesan mereka yang masuk ke negara, supaya tidak menyebabkan kesulitan kepada mereka yang masuk keluar? Dan dalam perkara ini, memandangkan bahawa cadangan daripada National Recovery Council atau Majlis Pemulihan Negara adalah untuk membukanya pada 1 hari bulan Mac, tetapi hanya pada 1 hari bulan April, menimbulkan sama ada adakah cadangan nasional yang dibuat oleh Majlis Pemulihan Negara diterima oleh pihak kerajaan, dan bukankah sekiranya tidak, lebih baik Majlis Pemulihan Negara dibubarkan sama sekali? Kerana kita lihat dalam Perhimpunan Agung UMNO, dasar, perubahan dasar berkaitan dengan ekonomi diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu persidangan parti politik, dan bukanlah berdasarkan apa-apa show yang dibuat oleh Majlis Pemulihan Negara. Dan ini saya rasa menunjukkan adakah ini berfungsi dan juga berkesan lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbal Menteri. Banyak soalan Yang Berhormat dan cadangan Yang Berhormat juga. Pertamanya, saya dari segi pembukaan peralihan ke endemik ini amat penting sebagai exit strategi Yang Berhormat. Semestinya segala kerumitan dan permasalahan yang mungkin timbul telah dilihat dan dikaji, supaya SOP-SOP yang telah dikeluarkan, iaitu sebanyak 10 keperluan SOP dan juga 9 garis panduan, dan akan diterpincikan lagi supaya ia tidak menyusahkan pengembara-pengembara yang masuk ke negara kita, dan akan keluar juga rakyat kita untuk pergi mengembara ke negeri-negeri lain. Mengenai memulakan fasa ini pada 1 bulan 3 Yang Berhormat, itu adalah pandangan Yang Berhormat dan juga ahli-ahli yang lain, tetapi setelah dikaji oleh kerajaan dengan mengambil kira hal-hal untuk merancakkan ekonomi negara dan juga khususnya industri pelancongan, dan juga kadar vaksinasi yang tinggi diambil kira juga, dan juga varian Omicron didapati lebih ringan terhadap mereka yang lebih lengkap vaksinasi, maka itulah faktor-faktor utama yang membantu kerajaan membuat keputusan untuk memulakan fasa peralihan ini pada 1 bulan April, dengan melonggarkan sekatan-sekatan yang tertentu. Walaupun peningkatan kes harian itu ada peningkatannya, dan ianya terkawal dan tidak mengganggu kapasiti penggunaan katil untuk kes-kes bukan COVID-19. Mengenai hal-hal yang berkaitan pada pengumuman di Perhimpunan Agung UMNO, Perdana Menteri mempunyai prerogatif untuk mengumumkan apa saja pengumuman di mana-mana forum yang beliau rasa sesuai, dan semestinya juga beliau telah mengumumkan banyak perkara mengenai peralihan ini ketika beliau membuat sidang media ketika mengumumkan fasa tersebut. Jadi Yang Berhormat, kita bersama-samalah mengusahakan supaya negara ini keluar dari keadaan yang sedang berlaku di negara kita sekarang. Terima kasih.